Ya guys. 15, 15. Cukup menetikan juga sahabat. Saya sekarang nih berada di kemuncak bukit ini. Tinggi sahabat. Cukup meletihkan juga. Tapi 15 kita dapat lihat pemandangan gunung di sana, tapi tidak apa-apa jelas sahabat gunung di sana karena terkena bambu-bambu yang tumbang. Sayang sekali. Nah, atas bukit sini kita dapat lihat bukit di sebelah sana, tapi kita boleh lihat tidak apa-apa jelas sahabat. Ya. Kita berada di jalan sini. Kita lihat pemandangan di atas sana. Oh. Di sana tuh ada bukit, gunung, bukan bukit. Ini adalah gunung. Kita lihat. Saya zoom sedikit. Lihat ah. Di sebelah sana adalah gunung. Tapi memandangkan bambu ini sudah tumbang. Dia kita tidak dapat melihat gunung di atas sana. Sedikit saja. Tapi tidak apalah. Kita nak teruskan perjalanan kita pergi ke kawasan bukit ini. Ataupun kurang pasti apakah nama bukit ini. Okay. Tadi saya ada jumpa sejenis cendawan sahabat. Kita boleh lihat. Unik sekali cendawan ini. Dia hidup satu saja. Ini cendawan yang biasa kita jumpa. Cendawan sebegini. Okay. Mablus, mablus. Ini cendawan purbakala. Okay guys. Kita lihat ada semut-semut. Ini kalau menggigit bisa sekali. Semut ini. Dia menunggu mangsa dia. Okay guys. Kita teruskan perjalanan kita. Kita nak pergi ke atas sana. Aduh. Kita nak lihat apa yang ada di atas sana. Bersih sekali kawasan ini sahabat. Kena hujan. Kita. Kawasan ini kita tidak boleh masuk. Ini dinamakan kawasan tower. Tower pemancar siaran kita, internet kita. Kita lihat, tinggi sekali sahabat. 15, 15 tinggi. Kita tidak masuk ke dalam. Kawasan ini dilarang masuk. Jadi kita pusing di luar kawasan. Di luar kawasan ini kita cari bambu-bambu unik di luar kawasan ini. Jangan kita masuk, nanti kita kena karun nanti. Ini tadi ada saya jumpa satu cendawan sahabat. Unik sekali. Kita boleh lihat di sini. Ini. Ini. Unik sekali cendawan ini sahabat. Adakah jenis cendawan apa ini? Kita boleh lihat, saya tekan lagi sekali. Dia mengeluarkan asap. Saya sekali lagi. Bahayanya sahabat. Ini cendawan jenis apa? Nanti kita keracunan nanti. Cendawan. Oke, kita tinggalkan dulu cendawan ini. Sudah. Terus kan. Kita tidak masuk ke dalam. Betapa tinggi sekali ini sahabat. Kita boleh lihat. Septipus. Ini dilarang masuk. Danger flying object, nanti terjatuh. Berapa tinggi ini sahabat. Ini sen pemancar. Kita berjalan di luar kawasan ini. Kita nak cari bambu unik. Kawasan ini jarang sekali orang pergi ke sini. Kenapa orang ini? Kadang
itulah. Hei, penceroboh di sini pun banyak sekali. Kita tahu, oh, besar sekali. Oh, ada burung elang, sahabat. Tidak nampak. Aduh, jelas sekali, besar sekali burung elang tadi. Ini sudah lari. Saya fikir memang ada sarang burung elang di atas sana. Memandangkan pokok di sebelah sana. Tuh, besar sekali, sahabat, pokok tu. Oh. Ini hutan tebal. Tidaklah hutan tebal. Sebenarnya kawasan ini kebun. Sebelah sana pun, kalau kita dapat lihat gunung di sebelah sana, ada gunung. Gunung yang kami pergi buat pengembaraan, nah, di sebelah sana lah. Ini sebelah sini, sebelah jalan. Jadi beginilah pemandangan di kawasan ini. Kita boleh lihat. Lagi mengekalkan pokok besar-besar di sana. Kalau bikin rumah memang jadi besar sana. Pokok di sana tuh besar sekali. Oke. Kita teruskan perjalanan kita. Kita sini lihat bambu di sini besar sekali, sahabat. Tapi ada-ada. Cuma sogol langit saya ada jumpa. Sebenarnya saya sudah masuk ke sini, tapi kita nak lihat lagi pemandangan di sini. Di sini tadi saya ada jumpa sogol langit. Sogol langit ini bagaimana dia mempunyai cabang di atas. Unik sekali. Saya nak tunjukkan kepada anda jenis sogol langit. Sogol langit, itu di atas sana. Nak tunjuk kepada anda, di atas sana tu. Saya nak zoomkan sedikit. Inilah jenis sogol langit. Yang di sebelah sana pun ada juga, tapi tidak apa-apa jelas. Jenis ini, adalah jenis sogol langit. Dia bercabang di atas dan beruas pendek. Oke. Kita balikkannya dulu. Cukup melatihkan juga, sahabat. Hari ini sudah terlalu panas. Kita boleh lihat di sebelah sana. Ini memang hutan bambu. Sebelah sana. Tapi sebelum turun lagi ke bawah, mungkin di satu masa nanti saya akan nak jelajah semua di kawasan ini. Tapi waktu ini saya tidak pergi ke mana-mana dulu. Saya nak pergi ke sebelah atas ini. Saya tidak turun ke bawah. Adapun tidaklah apa-apa jauh. Saya tidak sampai ke bawah-bawah sana. Itu berada di sebelah atas ini saja dulu. Banyak sekali bambu-bambu sini, sahabat. Tapi banyak-banyakan bambu ini. Banyak dia di atas sogol langit. Ruas pendek. Banyak sekali. Sahabat. Jom. Kita turun ke bawah dulu. Bagaimana? Turun ke bawah sana. Sekejap saja. Rebung ini banyak sekali, sahabat. Waktu ini orang tidak mencari rebung. Kita boleh lihat. Banyak sekali. Satu. Ada dua anak dia. Tapi yang kecil ini kita biar dia. Ambil yang besar ini. Tapi pada hari ini saya tidak mengambil rebung. Mana senang mengambil rebung dulu. Kita lihat pemandangan di kawasan sini. Mablas. Ini kayu unik sekali, sahabat. Kita boleh lihat. Membengkok. Banyak sekali rebung di sini, sahabat. Ini satu,
Dalam sana satu. Kita harus mandi rebung. Kepala. Kita tidak mengambil rebung pada hari ini. Kita jalan-jalan mencari bambu unik sebenarnya. Dia lah. Saya nak pergi ke bawah sana pun malas. Nantilah kita tengok dulu keadaan. Kita jalan pergi ke atas sini dulu. Atas sini. Lihat. Aduh. Ngembu susu yo yo ini. Ini udah lihat bambu ini jenis bambu lemang. Ya, ada juga yang unik, kita boleh lihat di atas sana. Dia membengkok. Yang di sebelah sana pun sama juga membengkok. Tapi kalau nak dikirakan jadi sabdo lutut, tidaklah. Jenis ini biasa, normal. Tidak ada jenis-jenis sabdo lutut. Tapi unik sekali sahabat, dia memengkok. Nah, yang di sebelah sana pun ada juga. Kita boleh lihat. Ini. Yang di sini. Mengkok, tapi tidak seperti sabdo lutut. Biarkannya, biaya tumbuh semula jadi di alam ini. Alam semula jadi. Ini banyak sekali bambu-bambu di sini sobat, tapi kita nak mencari keunikan dia. Yang payah sekali. Alah, ini bambu. Tunggulah, ada satu masa nanti kita akan lihat lagi bagaimana bambu ini. Saya rasa nak turun ke bawah sana dulu. Okay guys, saya ada di bawah sini. Punan bambu yang besar itu tadi. Sekali sahabat, kita boleh lihat pemandangan di sini. View di sini. Cukup menarik sekali. Ini kita berada di bawah sini. Sebenarnya kita tadi berada di atas sana. Di atas sana. Dan sekarang ini kita berada di bawah sini. Kita nak cari bambu-bambu unik. Tapi sayang sekali sahabat, kita tidak ada jumpa yang unik sekali. Tapi tidak apa, kita jelajah dulu kawasan ini sebelum kita nak naik ke atas. Bambu di sini banyak, dia ruas pendek. Kita boleh lihat di atas sana ada ruas pendek. Tapi sayang sekali kita tidak ada jumpa yang sangat-sangat menarik. Tapi ada saya jumpa tadi di bawah sana ruas pendek, banyak sekali sahabat. Di dalam sini banyak sekali ruas pendek. Tapi itu tidak apa-apa penting. Lagi pun susah kita mengambilnya. Di sebelah sana pun ada juga. Beginilah pemandangan di kawasan ini sahabat. Macam-macam jenis. Tadi. Kam. Kita naik ke atas dulu. Dan kita ada jumpa sejenis keladi hutan. Ini jenis kijang, keladi kijang. Ini di rumah saya ada. Tapi pada hari ini saya nak mengambil ini dulu.
bawa balik. Kita coba tanam. Kita lihat. Ini jenis keladi kijang. Paling banyak keladi jenis ini. Ini. Kita nak jadikan dia tanaman hiasan. Kita nak bawa balik. Ini. Oke. Sana. Terus di atas sana. Hari ini kita belum ada tuah lagi. Alhamdulillah saya sampai juga ke kawasan ini. Tidak apa, kita teruskan perjalanan kita. Kita nak pergi ke atas. Kita lihat. Aduh. Tadi pun saya ada jumpa cendawan, sahabat. Kita boleh lihat ini. Cendawan ini unik sekali. Hari ini kita tidak jumpa bambu unik, tapi kita jumpa cendawan. Boleh ke tidak kan cendawan ini makan? Ini satu, dan di sebelah sana satu. Cendawan jenis apa ini? Ini kita banyak sekali jumpa cendawan. Ini tidak tahulah kegunaan dia. Dimakankah? Diminumkah? Jangan sekali, nanti kita keracunan. Nah, turun ke bawah pula. Aduh. Turun ke bawah memandangkan kawasan sini. Banyak juga bambu, tapi tidak berapa unik. Aduh. Jadi pada hari ini, inilah video saya pada hari ini. Macam mana? Dan saya kata kepada anda semua, tunggu dulu. Tunggu. Saya nak meninjau bukit sana dulu. Saya nak potong kayu ini dulu. Ini sabar. Aduh. Ya guys. Saya telah. Kita dapat sedikit banyak melihat bukit. Meninjau bukit di sebelah sana. Aduh. Mables, mables. Oke. Okay. Aduh. Hari ini kita dapat melihat bukit di sebelah sana, tapi tidaklah apa-apa jelas. Tunggu kita ini. Aduh, mables, mables. Aduh, menarik sekali sahabat. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, dan akhir kata kepada anda semua, jangan lupa subscribe channel saya ini. Semoga ya terus berkembang di masa-masa akan datang. Dan akhir kata kepada anda semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub-sub-prasa. Bye-bye.